Shalom, Pak Sutri yang terkasih dalam Tuhan. Wajah-wajah yang bahagia dan penuh cinta di depan saya. Puji Tuhan, bersyukur malam hari ini merupakan persekutuan Pak Sutri Perdana. Terus semangat khususnya untuk pengurus komisi Pak Sutri, Sylvia dan teman-teman. Melalui persekutuan perdana pada malam hari ini, mari kita mengenang perjalanan cinta kasih bersama pasangan yang Tuhan berikan dan percayakan dalam menemani dan mendampingi seumur hidup kita. Mari kita akan awali dengan doa. Bapa di surga, Allah kami yang penuh kasih, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau Allah yang mengajarkan dan memberikan teladan yang terbaik buat setiap kami dalam hal mengasihi. Dan kami bersyukur bila malam hari ini melalui persekutuan Pak Sutri, melalui firman Tuhan yang nanti akan kami dengar, kiranya kami boleh diingatkan bagaimana kasih mula-mula yang Tuhan berikan buat kami pasangan suami istri. Kami boleh terus menjalani hidup, mengasihi, dan mencintai sesuai yang Tuhan ajarkan dan teladankan buat kami. Kiranya Tuhan yang memimpin persekutuan kami, Tuhan yang menolong setiap kami, khususnya untuk para pelayan, dan setiap kami yang mengikuti persekutuan ini, sehingga kami boleh terus belajar dan diajar. Kami boleh terus mempraktekkan kasih Kristus di dalam hubungan pernikahan kami dan keluarga kami. Kiranya Tuhan juga yang mengendalikan internet yang kami pakai. Tuhan pimpin setiap kami, persekutuan kami boleh memuliakan Tuhan dan menjadi berkat buat setiap kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan persekutuan ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11a. Merupakan ayat firman Tuhan yang kami pilih pada undangan pernikahan kami dan dasar firman Tuhan dalam pemberkatan pernikahan kami. Karena kami percaya akan pemeliharaan Tuhan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Dan benar firman-Nya sungguh nyata dalam kehidupan kami. Saat kesulitan datang, kami percaya bahwa Tuhan selalu hadir dan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dia membuat apa yang kelihatannya sulit menjadi mudah dan menjadi indah. Kami bisa melaluinya. Dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik bukan hanya buat kita, tapi buat kita semuanya. Kita akan pujikan dan kita nikmati kebaikan Tuhan Yesus dengan pujian Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagimu. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagi semua. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Tuhan Yesus baik, Dia tebus dosaku. Tuhan Yesus baik, Dia mengampuniku. Tuhan Yesus baik, Dia menyelamatkanku. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Dahulu aku muda, sampai nanti tua, tak pernah kulihat anaknya minta-minta.
Tuhan Yesus baik, ya baik bagiku. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Hidup ini sangat indah dengan Yesus. Hidup ini berarti bersama Dia. Hidup ini tambah manis setiap hari karena Yesus menuntun hidupku. Hidup ini tak manis setiap hari karena Yesus menuntun hidupku. Silakan Hadi dan Melisa. Pesan sponsor. 1. Pastikan pasangan Anda ada di sebelah Anda. 2. Kencangkan volumenya. 3. Nyalakan kamera. Selamat menyaksikan. Hari ini hari apa ya, Ma? Hari Minggu. Bukan. Terus? Hari ini kamu cantik banget. Cantik hari ini. Jadikan engkau istriku. Oh, amis ya sih, Ma? Kok amis sih? Amis sih. Oh. Tahu nggak pak itu apa? Lampu. Terang nggak? Terang. Seperti itulah cintaku menerangi hatimu. Mau minum nggak? Kopi apa teh? Minum teh. Tapi nggak usah manis-manis. Yang penting setia. Tahu nggak? Aku bisa sulap loh. Lihat. Gimana caranya? Lihat tanganku. Kosong kan? Kosong. Kosong kan? Kosong. Masih kosong? Masih. Coba tuh. Jadi cinta. Udah? Ini udah tanya. Udah. Yang? Kenapa? Mau tukeran tulang nggak? Kenapa tulangmu? Aku jadi tulang punggungmu, kamu jadi tulang rusukku. Mundur dulu. Apa? Cantiknya kelewatan. Udah, ayo cepetan pergi. Yuk. Nggak bisa gerak. Kenapa lagi sih? Maka aku terhenti di kamu.
sebelum mendengarkan renungan yang singkat nanti, setelah kita dihibur oleh keluarga Pak Andi, kita akan membacakan Injil Kidung Agung pasal 8 ayat 6-7. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Bapak Ibu, pasangan suami istri GKMI Pengharapan, sebelum kita mempelajari firman Tuhan yang telah dibaca tadi, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami serahkan renungan tentang firman Tuhan. Tentang kasih-Mu, tentang ajaran-Mu berada di kami semua di dalam Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan mengasihi kami semua. Amin. Dalam kultur modern, Bapak Ibu, rekan-rekan pernah mendengar pernyataan ya, I'm loving it. Ya, ini iklan yang terkenal sekali ya. Ada burger, ada fried chicken, ada french fries, dan lain sebagainya gitu ya. Ataupun juga kata-kata, I love my dog, I love my cat gitu ya. Atau I love eating gitu ya. I love traveling, I love you. Tapi juga ada perintah, love your God, love thy neighbor. Nah, dalam bahasa Indonesia, kita juga sering mendengar, saya suka nasi goreng, saya suka baca buku, saya suka jaipong, aku suka keju, gitu ya. Atau saya senang, gitu ya, saya senang baca buku, senang jaipong, dan lain sebagainya. Demikian juga ada kata-kata suka. Saya suka sakit perut itu kalau makan kebanyakan. Saya suka terlambat saat kendaraan itu macet atau lain apa lalu lintas macet gitu ya. Ya sebetulnya saya nggak suka tapi banyak yang suka ngomong gitu ya. Demikian juga saya suka dia. Aku mengasihimu, aku mencintaimu, aku menyayangimu gitu ya. Nah, ada juga perintah, kasihilah Tuhan Allahmu, atau kasihilah sesamamu, seperti dirimu sendiri. Gitu ya. Nah, mungkin aneh kalau bahasa Indonesia, saya mencintai donat, enggak ada ya. Meskipun dalam bahasa Inggris itu kan ada tadi kan, I love donut, I love eating donut, I would love something gitu kan. Kalau bahasa Indonesia, aku mengasihi burger gitu ya, aneh jadi. Nah, kalau bahasa Jawa ya, aku tresno siliramu gitu ya, dan lain sebagainya gitulah dalam kultur modern. Nah, dalam kultur Yunani, kalau kita ingat itu ada banyak pernyataan gitu kan, ada eros gitu ya, ada storge, ya dilawan katakan dengan astorgos, atau heartless ya, tidak punya hati, tidak bisa mengasihi gitu ya. Ada juga philia, phileo, agape gitu ya. Nah, ini kata-kata yang berbeda tetapi mengandung makna membedakan bagaimana kita bisa mengasihi yang lain ya.
Nah, karena kita ini sekarang berbicara tentang pasangan suami istri, maka kita fokus pada eros ya. Nanti kalau berbicara tentang storge, philia ataupun agape, lain waktulah pada saat yang lain gitu. Alkitab tidak menyembunyikan, tidak menutup-nutupi adanya eros ini, adanya apa? Emosi ya, adanya ekspresi hubungan yang romantis antara laki-laki dan perempuan. Nah, eros ini merupakan hadiah Tuhan kepada pasangan yang sudah menikah ataupun yang akan menikah gitu ya, sehingga bisa mengungkapkan cinta satu orang kepada yang lain. Tadi dalam Kidung Agung menyatakan, nah ini bahkan satu kitab gitu ya, menyatakan bagaimana seorang laki-laki meluap-luapkan perasaannya, perempuan juga sama gitu ya, memperlihatkan cinta yang penuh dengan gairah yang dimiliki oleh suami istri gitu ya. Nah, ini dalam catatan pada awalnya kata-kata eros ini tidak mengandung makna yang negatif ataupun sesuatu yang menimbulkan pikiran yang aneh-aneh gitu ya. Tetapi merupakan satu yang ya bentuk gitu. Kita bisa membedakan. Tidak bisa kita menyatakan saya mencintai donat itu nggak bisa gitu ya. Itu sudah pasti dalam bahasa Yunani nggak bisa ngomong gitu. Saya agape donat itu nggak bisa ya. Yang bisa agape itu ya pada saat Tuhan itu tanya kepada Petrus, apakah engkau agape aku? Ya, jawabannya kan selalu philia. Philia gitu ya. Nggak bisa ngomong agape karena Petrus mempunyai keterbatasan gitu ya, yang dia miliki, sehingga dia balasannya tidak agape, tapi kata-kata yang lain yang lebih rendah. Nah, apa makna eros bagi pasangan suami istri GKMI Pengharap? Ini yang ingin kita kenang bersama gitu ya. Hubungan pasutri ini tidak akan bisa berlangsung lama jika hanya mengandalkan eros. Pada awalnya ya bisa, atau pada saat-saat tertentu bisa ya, karena ini memang perlu gitu ya. Tetapi kalau eros terus-menerus ya akan gagal gitu. Karena sensasi eros ini cepat pudar gitu ya. Bukan seorang pemain film yang hanya menyatakan kemudian lupa gitu bahwa hidup yang sesungguhnya perlu kasih yang lain gitu ya. Nah, ini akibatnya banyak terjadi perceraian gitu. Nah, kalau di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat bagaimana kehidupan yang nyata gitu ya. Nah, menurut catatan para ahli pernikahan maksudnya, pernikahan di kota Roma itu rata-rata 18 tahun. Lumayan lah ya. 18 tahun sudah itu cerai gitu maksudnya gitu ya. Kemudian Ottawa di Kanada itu 13,8. Paris yang katanya kota romantis, ya mungkin karena mengandalkan eros, juga lebih rendah 13 tahun gitu ya. New York 12,2. Sydney dan Meksiko 12 tahun. Kemudian Tokyo, Cape Town dan London itu 11 tahun gitu ya. Nah, kalau kita belok sedikit ke daerah Qatar gitu ya. Doha, kota Doha itu 5,5 tahun. Itu catatan dari para ahli. Nah, karena mereka hanya mengandalkan eros itu gitu ya, melupakan kasih yang sesungguhnya. Seperti halnya kalau kita lihat atau kita ingat kisah dari Amnon dan Tamar ya, dalam 2 Samuel kalau kita ingat, bagaimana Amnon ini sangat sangat bergairah sekali melihat kecantikan saudara perempuannya sendiri. Tetapi setelah dia mengecap, terus hanya udah itu enggak, dia akan benci sama sekali gitu ya. Nah, ini sensasi eros yang sangat bahaya.
jika kita mengandalkan kepada eros itu. Nah, harus dibarengi dengan storge, karena ada keluarga, ada hubungan persaudaraan, dan juga ada agape, gitu ya. Nah, itulah yang perlu kita pahami. Eros ini terkait dengan libido. Kalau storge dan philia itu berhubungan dengan emosi, ada hati di dalamnya, atau perasaan, perasaan yang kuat. Makanya ada brotherhood, ada sisterhood, gitu ya. Itu kalau di luar konteks keluarga, di luar konteks dari philia. Nah, agape itu mencakup semuanya, gitu ya. Makanya Tuhan mengajarkan agape yang sesungguhnya itu. Ada akal, ada budi, gitu ya. Contoh yang sempurna dari kasih itu. Nah, contoh yang sempurna dari Yohanes 3 ayat 16, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengorbankan. Walaupun kita ini penuh dengan dosa. Nah, kita harus bisa menyatakan itu. Eros tidak dinyatakan kepada burger, ya. Tidak ada orang yang nggak tahu, tapi sekarang ini banyak orang yang aneh-aneh gitu ya. Ada eros kepada boneka lah, ada benda-benda mati, ada ya kepada hash brown mungkin, kepada french fries gitu ya, atau ayam goreng gitu ya. Nah, kalau yang sesungguhnya eros ini dinyatakan kepada orang-orang yang kita kenal, ya, yang menyenangi kita ataupun yang kita senangi gitu ya. Nggak sembarang orang, ketemu orang langsung eros semua itu wah payah gitu ya. Nah, ini harus kita perhatikan bersama. Nah, renungan tentang kenangan perjalanan hidup bersama dengan suami ataupun istri ini merupakan reminiscing dari journey kita gitu ya. Maksudnya kita kan pasangan suami istri gitu ya. Itu macam-macam gitu ya. Kisah yang saya alami tidak sama dengan Pak Theo ya. Ataupun juga dengan David ya. Dengan Pak Edi juga beda pastinya ya. Kapannya juga beda. Apalagi kotanya. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik yang perlu kita ingat lagi. Apakah Anda masih ingat ketika pertama kali melihat pasangan Anda? Saya sangat masih ingat ya. Meskipun sudah 45-46 tahun yang lalu ketika pertama kali melihat pasangan saya ini. Nggak tahu dia ingat atau enggak. Tapi itulah yang terjadi. Nah, ketika melihat pertama kali masih bisa dikenang enggak? Kalau bisa, itulah yang membuat kita senang ya. Nah, bagaimana perasaan Anda, perasaan kita, perasaan saya, perasaan Anda gitu ya. Sangat ingin bertemu pasangan Anda. Kalau pertama kali melihat kan pengen ketemu, kenalan gitu kan. Kemudian hal-hal apa yang membuat Anda merasa ingin selalu bersama? Pengennya ketemu terus gitu ya. Kemudian juga mengapa saya, Anda ya merasa senang dengan pasangan Anda? Kalau bersama itu senang terus gitu ya. Kalau enggak senang ya susah gitu. Nah, apakah hati Anda seperti diingatkan dalam Kidung Agung tadi? Hati Anda masih melekat kepada pasangan Anda seperti meterai. Ini kan gambar meterai. Atau hati pasangan Anda, pasangan saya maksudnya, melekat masih terperatri pada hati kita. Gitu. Beda ya. Ya begitulah kira-kira, bingung sendiri. Kemudian yang terakhir, setelah menjalani perjalanan pernikahan selama ini, apakah perasaan Anda masih menyala-nyala? Atau jangan-jangan sudah kena semprotan pemadam itu. Padahal itu tadi disampaikan kan sungai ya, cinta kuat seperti maut ya. Kegairahan gigih seperti dunia mati ya.
nyalanya seperti nyala api Tuhan gitu kan. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai aja nggak bisa mematikan gitu ya. Nah ini bagaimana perasaan kita? Apakah setelah menjalani berbagai masa macam kalau istilah sekarang itu kan musim gitu kan. Padahal di kita tidak ada musim dingin ya, katanya ada musim dingin gitu kan. Ada musim salju gitu kan, ada musim apalagi yang enggak ada. Musim semi gitu ya, musim gugur gitu ya, katanya ada gitu kan. Padahal kita musimnya cuma panas atau dingin gitu kan. Kemarau atau hujan. Tapi kita ikut-ikutan gitu ya. Nah, kiranya renungan yang dijatah 10 menit ini, enggak tahu berlebihan atau kekurangan, tetapi membuat kita masih ingat bahwa Tuhan memberkati perjalanan hidup kita dan kita memiliki semangat yang menyala-nyala di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih Pak Anton untuk firman Tuhan, renungan yang sudah disampaikan, yang mengingatkan kita ya bahwa ya kita sudah punya banyak tahun bersama pasangan kita yang kita jalani, makanya kita ingin menapak tilas ya, kalau kita lihat dari temanya reminiscing itu artinya kan kita mengenang perjalanan bersama dengan pasangan kita. Ya pertanyaan-pertanyaan yang terakhir itu saatnya kita uji sekarang ya. Dalam 30 menit ke depan, saya, Yaya, David, sama Vivi, ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab berdua, tapi jawabnya masing-masing gitu ya. Kalau kita pakai aplikasi kayak Dana, pakai aplikasi kayak Grab, Gojek, itu kan kadang-kadang kita dapat cashback atau bonus kalau kita melakukan yang namanya KYC ya, Know Your Customer, jadi kita potret KTP kita, lagi megang KTP, kita potret muka kita, gitu. Nah, sekarang game yang akan kita jalan ini namanya KYS, ya, Know Your Spouse. Nah, bagaimana kita setelah menjalani perjalanan bersama-sama itu menunjukkan bahwa semakin lama kita justru semakin kenal, gitu ya. Kalau kita semakin kenal, mestinya 10 pertanyaan yang akan kami ajukan berempat ini akan bisa dijawab dengan mudah, mestinya, gitu ya. Nah, kita akan saklek aja, jadi nanti juri nggak bisa digugat, boleh diganggu, tapi kalau kita balas ya tanggung sendiri ya, gitu. Yang pasti nggak boleh digugat. Gitu. Kita akan menguji kalau misalnya jawaban suami dan istri cocok, gitu. Ya kalian akan dapat skor 100 gitu ya, masing-masing keluarga. Tapi kalau yang benar cuma satu, maka akan dapat skornya 50 gitu ya. Kalau dua-duanya nggak cocok, berarti jawabannya 0. Kita anggap kalau nggak cocok itu salah gitu ya. Nanti masalah yang satu ternyata lupa, mestinya benar begini, begitu gitu. Pokoknya kita ngelihatnya nggak cocok ya, berarti salah gitu ya. Silakan diselesaikan sendiri di rumah tangga masing-masing secara kekeluargaan ya, kalau ada yang lupa gitu. Oke, silakan siapin kertas dan bolpen atau pensil masing-masing. Jadi masing-masing perlu punya bolpen dan kertas. Dan saya diingetin sama sponsor yang bagi-bagi hadiah gitu ya. Supaya acara game ini dijalankan dengan sejujur-jujurnya. Dengan spontan apa adanya gitu ya. Jadi yang kita isi bukan yang apa ya. Bukan skornya yang tertinggi yang kita harapkan gitu ya. Berarti kita menghalalkan segala cara, tapi justru kita kepengen sambil melakukan asesmen gitu ya, perjalanan bersama selama ini membawa kita kemana gitu, apakah kita masih tadi erosnya masih ada, storge, filia, agape, bahkan itu masih menyala-nyala atau enggak gitu ya, tadi Pak Anton bilang gitu ya. Siap? Silakan siapkan kertas dan bolpen atau pensil, diisi masing-masing, enggak boleh nyontek kanan-kiri, jawab sendiri-sendiri ya. Pertanyaan pertama, silakan diisi, dijawab ya, nomor satu. Gitu. Film kenangan bersama, gitu. Yang paling terkenang bersama dengan antara suami dengan istri, jawabannya satu. Gitu.
Nama pengharapan. Kalau nggak ditulis ya papi nggak tahu. Nggak apa-apa. Ya di skip aja. Pokoknya kalau nggak ada jawabannya nggak komplit, dianggap nol. Ya ditulis aja pokoknya. Boleh dibantu ditulisin Pak Dani, silahkan. Udah ya, masing-masing diisi ya. Nomor 2. Lagu kesenangan bersama. Jadinya ini lagu kenangan bersama juga. Jadi jawabannya cuma 1. Yang pertama tadi film kenangan bersama. Yang kedua lagu kenangan bersama. Jawabannya cuma 1 ya. Oke. Yang ketiga. Nah ini setelah ketiga nanti kita cek jawaban nomor 1, 2, 3. Kalau yang ketiga ini jawabannya harus ada 2 ya. Suami jawabannya apa, istri jawabannya apa gitu. Oke. Okay. Kita mau tanya flavor. Jadi rasa es krim kesukaan suami apa? Silakan suami jawab untuk dirinya sendiri. Untuk istri apa? Berarti suami menjawab punya istri. Kalau istri menjawab punya sendiri ya dia akan tulis istri atau saya berarti ya. Sukanya apa, suami sukanya apa. Jadi jawabannya masih ada 2. Masing-masing menjawab 2. Udah? Siap? Kalau udah siap kita cek. Vi, kamu catat skornya ya, Vi? Siap. Oke, berikutnya nomor 4 dan nomor 5 Tante Yaya yang nanya ya. Oke, silakan Yaya. Semuanya catat ya. Ya. Ini memang udah semuanya. Ya, udah. Nah, kalau yang ini tentang kebiasaan-kebiasaan pasangan nih. Kira-kira kita perhatiin nggak ya pasangan kita atau rada-rada cuek ketahuan dari sini. Yang pertanyaan nomor 4 ini kita pasangan kita kalau pakai kancing kemeja itu atau blus ya itu dari atas atau dari bawah? Pasangan kalau pakai kancing kemeja atau blus itu dari atas atau bawah? Yang nomor 5, pertanyaan nomor 5, pasangan kalau sikat gigi itu pencet pasta giginya dari bawah, dari atas, atau ngasal, random gitu. Nah, dari siapa dulu nih yang mau jawab? Selanjutnya Vivi sama David ya. Silakan. David dulu, Pak Vivi dulu. David dulu dua pertanyaan. Oh langsung 5 menit. Mau langsung 5 nih. Langsung 5 aja ya nanti. Jadi biar nggak terlalu lama. Mungkin pertama yang nomor 6 ya. Favorit tempat wisata, vacation place bersama tujuan wisata yang diingini. Favoritnya apa atau tujuan wisatanya kemana? Dicatat dulu biar nggak lupa. Jadi tempat wisata, tempat jalan-jalan yang paling disukain favoritnya. Nomor 7. Rencana bersama setelah pensiun mau ngapain? Dicatat biar nggak lupa ya. Apa sih, sorry Ci, tadi yang terakhir. Kok David? Rencana bersama setelah pensiun mau ngapain? Pensiunnya tuh mau ngapain? Okay. Nah, biar dicatat dulu, biar nggak lupa. Ini 5 pertanyaan ya. Iya, makanya mesti dicatat biar nggak lupa. Itu tadi kan pertanyaan nomor 6, terakhir nomor 7 yang setelah pensiun nanti mau ngapain ya barengan gitu. Jadi kita bisa nebak nih, kayaknya kita pernah bahas apa-apa gimana gitu, coba sama nggak? Terus nomor 8. Kalau kalian tuh dapat hadiah undian 100 juta cuma-cuma nih. Terus kira-kira apa yang akan dilakukan pasanganmu? Jadi jawabannya 2 nih. Yang akan dilakukan istri apa? Yang akan dilakukan suami dengan uang itu apa gitu. Nomor 8. Kalau dapat hadiah undian sebesar 100 juta cuma-cuma. Ini uangnya mau diapain nih? Oh kira-kira kalau misalkan kayak aku, wah David kira-kira bakal gini-gini. David jawab juga dong, aku bakal begini-begini. Terus David juga tulis, istri kira-kira Vivi bakal begini-begini. Saya jawab juga di bawahnya, istri kira-kira aku mau giniin, coba kita lihat cocok apa enggak nih. Terus nomor 9.
Ini Pak, banyak nih sekalian 5 nih, jadi agak banyak nih. Jumlah mantan pacar suami berapa? Terus jumlah mantan pacar istri berapa? Nah, ini enggak boleh bohong nih ya. Jangan terpancing. Yang berat enggak kehitung. Benar-benar. Nah. Udah tercatat belum? Udah ya. Next ya, ke nomor 10 terakhir. Terakhir. David deh. Hadiah apa yang paling berkesan yang pernah diberikan buat pasangan? Hadiah untuk istri apa? Hadiah yang buat suami apa yang paling berkesan? Jadi kalau hadiah untuk istri itu berarti, oh aku paling berkesan waktu dikasih David apa? Terus David juga nulis, ah, kayaknya aku waktu ngasih ini nih yang berkesan. Gitu. Yeah. Begitu pula sebaliknya. Ya berarti kita tutup ya. Seru juga. Terima kasih untuk ibu-ibu yang bisa join Zoom ya. Persekutuan Komisi Pasutri pada malam hari ini. Terima kasih juga yang sudah berpartisipasi semuanya yang melayani hari ini juga ya. Terima kasih. Seru juga. Ini hadiahnya kapan ini? Pengumumannya. Dikirim ya berarti ya. Akhir. Ending nanti ending. Ya. Lagi dihitung dulu. Setelah doa berkat. Oh yeah. Gitu. Ya. Yeah. Terima kasih untuk semuanya. Kita tutup dulu dengan satu pujian ya. Kasih pasti lemah lembut. Nanti doa penutup Pendeta Edi SS ya.
Kami bersyukur untuk malam hari ini kami boleh bersama-sama dengan saudara seiman kami, khususnya untuk pasangan-pasangan yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami mensyukuri bahwasanya pimpinan Tuhan nyata di dalam kehidupan rumah tangga kami. Engkau yang mempertemukan kami, dan saat ini pun kami terus boleh membina rumah tangga, itu juga semua karena berkat dan pertolongan Tuhan. Kiranya acara ini bukan berlalu begitu saja, tetapi kami boleh saling dan terus mengerti dan memahami satu dengan lainnya, seperti firman-Mu, kami bukan lagi dua, tetapi satu di dalam Engkau. Berkati rumah tangga kami, ya Tuhan, karena kami tahu kami butuh pertolongan Tuhan tiap-tiap waktu. Firman Tuhan berkata, hendaklah kasih dan setia tidak meninggalkan Engkau. Seperti firman-Mu, kami belajar, ya Tuhan, di dalam rumah tangga kami, kasih dan setia itu terus kami wujudkan di dalam rumah yang kami bangun dan kami bina. Biarlah kami terus menempatkan Engkau sebagai satu-satunya juru mudi daripada rumah tangga kami. Kemanapun dan apapun yang terjadi di dalam musim-musim kehidupan kami, kami percaya kami dituntun oleh Tuhan dan dipimpin oleh Tuhan untuk melewati semua musim kehidupan kami, dan kami berhasil karena kami menempatkan Engkau sebagai juru mudi rumah tangga kami. Berkati rumah tangga kami, berkati anak-anak yang Tuhan percayakan pada kami, dan berkati seluruh pekerjaan kami. Kami mensyukuri untuk semua ini, dan biarlah berkat daripada Tuhan senantiasa melingkupi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Allah sang sumber kasih dan Allah yang mengasihi kami, kami berdoa. Amin. Terima kasih semuanya, pasangan-pasangan, atas waktunya, atas game-nya yang seru. Nah, ini saya langsung mengumumkan ya. Dari belakang apa dari depan? Dari juara berapa? Yaudah, juara tiga dulu. Juara tiga, David ya silakan mengumumkan. Juara tiga. Ting, 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 ting. Apa itu? Ini apa ini? Juara tiga. Lilin. Lilin apa? Wangi-wangian ya? Lilin wangi. Ya, ini juara tiga adalah pasangan Om Hendra dan Tante Priscilia. Yeah, mudah-mudahan lilin ini bisa dipakai untuk romantis-romantisan ya, Om. Untuk sayang-sayangan. Pas sama tadi apa? Sesuai. Suka kalau aku suruh. Terus? Terus? David mau ngelirik dulu. Juara? Juara dua. Pegang hadiahnya. Ding 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 ding. Ini apa sih dari? Ini wangi apa? Lotion wangi dan sabun mandi wangi dari Bath and Body Works. Wah, ini wangi-wangian juga. Sesuai tema Valentine adalah ding 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 ding. Pak Edi dan Bu Rita. Nah, Buri. Juara satu. Juara satu. Sepasang muk. Menandakan kasih yang abadi dengan nilai skor paling tinggi. Siapa kira-kira ya? 100%. Sangat mengenal sekali pasangannya satu dengan yang lain adalah, silakan David sebutkan. Yang sikat giginya bareng. Om Jun dan Tante Lucy spektakuler itu. Aneh, satu sikat gigi bareng. Terima kasih aku walaupun sikat giginya satu. Hadiah-hadiah nanti bisa di ada hadiah hiburan. Oh ya, buat peserta yang lainnya, saya juga nggak tahu kenapa pas apa pegang fit tanganku nggak cukup pas apa ya, ini nanti saya titip semua di gereja. Saya nggak tahu pas ngambil coklat dan saya taruh di meja, jumlahnya juga bisa tepat, bisa pas sama kita kan ada 9 pasang yang bermain, bisa pas banget. Jadi ya kita nanti saya taruh di gereja, jadi kalau pas di gereja saya namain. Saya pitain deh biar cakep, nanti kalau pas ke gereja peserta-peserta lainnya bisa ambil ya. Andre, Mak Le, Om Anton, Christian Angel, apa aku drop Chris, terus Andi Melisa sama ya, Tante Yuli. Di drop kabarin lah gitu. Oh iya, kalau bisa di drop nanti saya kabarin ya. Sementara rencananya ditaruh di gereja ya gitu. Terima kasih semuanya atas partisipasinya malam ini. Seru banget, boleh buka mic untuk kita. Sama-sama. Ya.